ini saya juga akan menulis tema nomor 2, yaitu apakah dengan melakukan penyemprotan cairan disinfektan dapat mencegah persebaran virus corona? Berikan alasannya. Menurut saya, penyemprotan cairan disinfektan dapat mencegah persebaran virus corona. Karena apabila orang yang bersin atau batuk dan tidak ditutupi dengan masker atau menggunakan sikunya atau tangannya, maka air liurnya akan bercampur dengan udara, sehingga udara tersebut dapat terhirup dengan orang lain sehingga dapat menularkan virus corona tersebut. Atau orang yang bersin tersebut memegang benda, sehingga benda yang tadinya dipegang tersebut dipegang orang lain, sehingga orang yang memegang benda tersebut juga akan mengalami terinfeksi virus corona tersebut. Sehingga penyemprotan cairan disinfektan juga dapat menghilangkan virus yang ada di benda tersebut. Karena dari artikel yang saya baca, bahwa virus corona merupakan virus yang dilapisi oleh lemak, sehingga disinfektan dapat merobek lemak tersebut. Menurut saya, penggunaan cairan disinfektan merupakan hal yang tidak efektif, karena dari artikel yang saya baca bahwa virus corona itu menyebar dengan melalui kontak langsung dengan orang lain atau dengan hewan, sehingga cara yang paling efektif untuk mencegah penularan virus corona ini tersebut adalah dengan cara mengurangi kontak langsung dengan orang lain atau melakukan distancing sosial dan mengurangi banyak berkumpul dengan orang lain, dan jangan memegang dengan binatang secara langsung. Cara lain juga, kita juga harus melakukan olahraga secara terus menerus dan melakukan pola hidup seperti makan makanan bergizi dan berbuahan. Dan di sini saya juga